Halo pecinta bonsai, dimanapun Anda berada. Di sore yang cerah ini, kita akan mereview bahan bonsai yang sudah terbengkalai. Kemarin kita temukan di tempat saudara, nanti saya kasih videonya untuk pengambilan. Itu ada dua bonsai, bahan bonsai asem Jawa yang sudah enggak diurus lagi, kering. Tinggal satu ini yang masih hidup. Ini sudah enggak terawat lagi. Kali ini kita akan mengganti pot, melihat perakarannya. Nanti kita biarkan hidup dulu. Nanti kita bentuk ulang. Kayaknya yang di atas ini sudah mati, tinggal yang kecil paling bawah. Tapi sebelum itu, mari kita sapa teman-teman bonsai dimanapun Anda berada. Semoga kali ini kita masih diberi kesehatan, keselamatan, panjang umur, dimudahkan rezekinya. Amin. Dan tentunya jangan lupa like, comment, subscribe. Oke, langsung aja. Ini adalah bahan bonsai yang kita temukan tadi kemarin. Ini kering. Kering semua, ini sudah saya patah, sebenarnya kering semua. Tinggal satu ini. Nah, ini polybagnya sudah hancur. Nanti kita coba untuk mengganti potnya dulu, dan kita biarkan hidup dulu. Kalau sudah hidup, baru kita program untuk membentuk gerak dasarnya kembali. Karena yang paling atas ini sudah kering ya, mati ya. Nah, sudah mati. Oke, simak terus. Seperti itu teman-teman, kita biarkan hidup dulu, nanti kita program gerak dasarnya ulang. Mana cabang-cabang yang benar-benar mati, kita akan potong. Oke, ya, sementara biarkan dulu hidup, karena untuk asam Jawa itu
sangat sering stres. Makanya kita antisipasi, kita biarkan biar hidup dulu, nanti kita program ulang. Untuk media tanam kita menggunakan pupuk kandang, pasir dan tanah biasa. Oke, simak terus channel Poka Bocah Desa. Jangan lupa like, comment, share, subscribe. Salam satu hobi. Terima kasih.